Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Putri Lia. Di video kali ini aku mau buat oseng-oseng kulit linjo ya teman-teman. Ini makanan khas kampung ya. Bahan-bahan yang aku gunakan, ini aku menggunakan kulit linjo sama kacang tak campur ya teman-teman, kurang lebihnya satu piring ya. Udah tak cuci bersih. Terus bumbunya bawang merah, bawang putih, lengkuas, terus satu butir kemiri, satu lembar daun salam, cabai secukupnya ya. Terus ini gula sama garam teman-teman, aku menggunakan santan secukupnya. Terus ini kita singkirin dulu. Lalu aku mau halusin bumbunya. Pertama-tama aku halusin lengkuas sama kemirinya. Ini setelah lengkuas sama kemiri halus, lalu masukin bawang putih tadi. Ini bawang putihnya udah halus, lalu masukin bawang merah tadi. Biar nggak susah ngalusinnya, aku mau masukin garam sama gula. Ini bumbunya udah mulai halus teman-teman. Lalu masukin daun salam tadi. Setelah itu kita potong-potong cabenya. Kalau teman-teman cabenya mau dihalusin juga nggak apa-apa. Ini aku pengennya tak potong. Potong sampai habis. Ini teman-teman, aku udah kelar motongnya. Ini juga udah aku siapin air buat ngerebus kulit linjo sama kacangnya tadi ya. Ini airnya juga udah mendidih, lalu masukin kulit linjo sama kacang panjangnya tadi. Kita tunggu sampai ini ya, sampai empuk alias lunak ya teman-teman. Ini udah mendidih teman-teman, kita aduk biar ini empuknya merata ya. Lalu matiin api, angkat, cuci lagi, tiriskan. Terus minyaknya juga udah panas, lalu tumis bumbunya tadi. Ditumis sampai bumbunya bau harum ya teman-teman. Diaduk terus biar matangnya merata. Ini bumbunya udah matang teman-teman, lalu masukin kulit linjo tadi yang udah direbus.
Terus aduk-aduk biar tercampur merata bumbunya. Lalu kasih air secukupnya. Setelah itu masukin santan secukupnya. Kalau nggak pakai santan juga nggak apa-apa teman-teman. Diaduk-aduk lagi biar santannya tercampur merata. Terus ini udah mendidih, lalu masukin penyedap rasa secukupnya. Kalau nggak pakai penyedap rasa boleh di skip. Kalau dirasa bumbunya kurang boleh ditambahin. Ini udah mateng, lalu matiin api. Siap dihidangkan. Ini dia hasil dari oseng-oseng kulit melinjonya sudah mateng. Ini masakan khas desa ya teman-teman. Rasanya benar-benar mantap. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah mensupport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.